Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di Slagan Channel. Oke teman-teman, di video kali ini kita akan berbagi tutorial bagaimana cara mengambil uang melalui ATM. Sebenarnya untuk mengambil uang di ATM itu sangat mudah dan simpel. Tetapi bagi pengguna baru pasti saja bingung bagaimana cara mengambil uang di ATM. Nah, di sini kita akan membahas dan berbagi bagaimana cara mengambil uang di ATM. Di sini kita menggunakan ATM BRI. Mungkin teman-teman pengguna ATM lainnya seperti BNI, Mandiri, dan lain sebagainya. Untuk mengambil uang di ATM itu caranya sama, teman-teman tinggal ikuti tutorial yang kita bagikan ini. Tetapi sebelum kita masuk ke tutorialnya, jangan lupa di like, comment, serta subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya supaya teman-teman selalu mendapatkan notif dari channel ini. Posisikan kartu kita dengan benar saat dimasukkan ke ATM. Nah, kemudian kita pilih bahasa Indonesia. Di sini kita diminta untuk memasukkan PIN ATM. Jangan sampai kita masukkan PIN kita salah sampai 3 kali, nanti maka otomatis diblokir. Nah, di sini kita klik jumlah lainnya. Kita bisa masukkan berapa jumlah yang kita ingin ambil. Misal saya bikin 100.000. Kemudian tekan jika benar. Nah, di sini kita pilih dari rekening tabungan. Kita tunggu proses uangnya keluar. Nah, di sini udah keluar ya, teman-teman. Kita tinggal ambil. Nah, kemudian kita klik tekan jika tidak untuk mengeluarkan ATM kita. Oke, begitulah cara mengambil uang melalui ATM. Jika teman-teman menyukai tutorial yang kita bagikan ini, jangan lupa di like, komen, serta subscribe. Saya dari Slagan Channel, sampai jumpa di tutorial berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.